Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Apinya gede banget. Allahu akbar. Tadi ada laporan dari warga, dari saksi pertama melihat ada asap keluar dari kayaknya dari sumber dari kamar ya, celah itu. Bukan karena ini kemungkinan arus listrik ya. Tadi kita sudah konfirmasi ke pemilik rumah, memang beliau ini rumah dikosongin dari hari Jumat pagi. Tapi katanya semua udah safety daripada dicabutin semua. Cuman lampu-lampu aja yang nyala. Rumah milik siapa? Ini atas nama Bapak Joko Aryan. Orangnya pada kemana, Pak? Tadi sih dapat informasi mah dia di rumah saudaranya di Depok. Berarti lagi liburan. Lagi liburan. Jadi untuk rumah yang sebelah gimana, Pak? Kalau rumah sebelah ini kena hiburan apinya. Jadi ya kalau yang sebelah cuma bagian atas plafon aja. Tapi ada orang ya, Pak? Ada orangnya. Selamat, Pak. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa sih. Tapi api sempat merambat ke rumah yang lain. Sempat ke belakang juga, sempat ke yang blok yang jadi sekitar 4 rumah lah yang hampir kena semburan apinya. Pak, tadi di dalam ada motor juga, Pak, dan yang barang-barang lain. Barang-barang ya. Kalau motor ada 2 motor, tapi yang satu alhamdulillah terselamatkan, yang satu lagi ini Sukupi yang tidak terselamatkan, dan beberapa sepeda juga dan elektronik semua tidak ada yang terselamatkan ya, perabotan rumah tangga juga tidak ada. Ini api awalnya kecil atau langsung membesar, Pak? Ini api langsung, Pak, langsung kelihatan asapnya itu langsung banyak atau langsung hitam aja gitu. Saat kejadian warga sekitar kompleks sendiri lari atau gimana, Pak? Pas kejadian alhamdulillah warga kompleks sendiri yang satu biasa yang panik biasa lari gitu, yang kedua langsung mengantisipasi untuk langkah awalnya yaitu kita bekerja sama sebelum damkar itu datang, kita paralel ngambilin air kemampuan yang memang ada di fasilitas di wilayah. Pak, ada berapa damkar, Pak, untuk di... Untuk tadi dari kalau nggak salah dari kabupaten yang di Ciamas ada 3, dari kota 2, jadi 5. Siap. Atau ini pemilik rumah gimana, Pak? Udah meninjau ke sini atau belum? Sudah, beliau sudah ada, itu sudah ada di depan Pak Jokonya. Siap. Pas.